ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، الحمد لله، syukur dan puji kita kepada Allah dengan sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya, yang mana pada hari ini Allah telah memberi taufik kepada kita untuk kita sama-sama menyertai dalam majlis ilmi kita minggu hari Sabtu dari dia pukul 9.10 minit sampai dia pukul 11 insyaAllah ta'ala. Hari ini kita masih bersama dengan pengajaran daripada Hijrah An-Nabawiyah, yang mana kita masih berada dalam bulan Muharram, supaya mana kita sama-sama tahu bahawa Hijrah adalah satu kejadian peristiwa yang besar dalam sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak syak lagi ia mempunyai banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil untuk menjadi pedoman hidup kita semasa hidup kita di atas dunia, dan juga untuk menjadi bekalan dalam kita bekerja untuk Islam kita. Kerana bekerja untuk menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam yang sempurna, yang cukup, yang lengkap, syamil, kamil, maka dia perlu kepada asah-asah, perlu kepada pedoman, perlu kepada cara-cara untuk kita menghadapi manusia yang bermacam-macam kelakuan dia dan keadaan dia. Maka hari ini insyaAllah kita nak baca sekejap ayat, lepas tu kita nak jelaskan perhubungan dengan ayat ni, iaitu ayat yang mana Allah Taala cerita semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam Gua Thur di tengah jalan nak menuju kepada Madinah. Keluar pada rumah dia, pergi ke rumah Abu Bakar di masa tengah hari boleh, yang mana kebiasaannya orang tak keluarlah pada masa tu. Lalu Nabi ajak Abu Bakar, sohbah, dia kata,
mari kita jadi teman, jadi kawan untuk kita bersama kepada Madinah Al-Munawwarah sebagai tempat singgah bekalan baru untuk kita, atau bumi baru untuk kita nak tani dakwah kita, supaya dakwah tu dapat tumbuh, dapat disuburkan menjadi besar, kuat dan pula memberi buah yang banyak yang boleh dimakai oleh manusia. Ya. Jadi bila masuk dalam gua, orang-orang mukafir musyrikun ni dia setelah atur satu kumpulan daripada pemuda-pemuda kafir ni untuk gibela, giburu, kicari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar tu. Lalu Nabi berada dalam gua, dalam gua yang tidak begitu luas, dan pula atas gua ada celah-celah, lubang-lubang batu yang bila dilihat ke bawah tu nampak, nampak orang di dalam gua tu. Ketika orang kafir musyrikun tu dia naik atas gua, lalu Abu Bakar dia lengok tengok, nampak kaki-kaki orang-orang kafir musyrikun, lalu dia rasa bimbang, takut dan duka cita, takut dilihat dia orang-orang pemuda-pemuda musyrikun yang sedang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kenapa ke Nabi duk tengok dia, nampak duka cita lah, pusing lah nampak tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cerita dalam Quran kata, wala tahzan, la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Dua kalimah. Nah, dua kalimah ini bagi arti yang besar dalam kita menjalankan hidup kita. Apatah lagi orang nak kerja untuk Islam, maka dia akan bertemulah dengan sesuatu perkara yang boleh mendukacitakan mereka itu. Atau cara umum hidup manusia pun sepatutnya juga. Macam kita di zaman COVID ni, ada sengah, tak ada kerja, tak cukup makan, ada sengah dikena penyakit COVID, membawa kepada sakit, bawa pergi kepada hospital, klinik dan sebagainya. Memang hati rasa susah. Bukan dia sendiri susah dan orang lain pun susah juga. Ini satu pengajaran yang besar, yang mana kelimah yang Tuhan sebut perkataan Nabi kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, larilah, jangan kamu duka cita, jangan kamu rusing. Tu. Maknanya Nabi dia tengok Abu Bakar ni nampak ubah muka dia, makna dengan sebab hati dia tu rasa duka cita. Tu. Lari jangan duka cita. Ayah juga kalau lari saja kadang-kadang tak jadi. Tak jadi. Nabi tujuan nak tanya keyakinan kepada Abu Bakar. Sebab tu dia kata innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Itu panggil satu ubat yang besar sekali untuk ubat merawati orang yang hati sedang menghadapi keduka cita dan kerusingnya. Jadi kadang-kadang kita nak lari tak boleh, hati orang ni payah juga, lari hati ni susah. Macam mana berlaku pada Nabi SAW yang kita selalu sebut. Katanya Nabi lalu sebuah kubur, tiba-tiba seorang perempuan itu sedang menangis. Tiak dia kerana anak yang mati. Duka cita, lepas itu menangis. Nabi larilah dia. Nabi kata, ittaqillah. Suruh takwa kepada Allah. Tapi tak jadi. Dia pun duk menangis situlah, duk tiak situlah.
tak sedar hati, tak khabar hati dia. Kata dia itu ditegur, dinasihat oleh seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ada tu baru khabar dia tanya orang siapa dia. Dua ayat dia tu sebut ittaqillah wasbiri dan sabarlah kamu susabar. Orang ayat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah khabar dia. Ha tu. Jadi kalau lari saja atau suruh saja, bagi orang yang imin lemah, imin tak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kata kesal dia tak banyak, wipun dia tak banyak. Sebab tu la tahzan innallaha ma'ana. Ha tu faedah. Tak usah duka cita lah, tak usah bosan lah. Bahasa kita ni kita bagi tak usah bosan lah. Ya. Ha, sebab apa? Sebab Tuhan nak tolong kita dah. Ha tu buh kata Tuhan nak tolong bersama kita tu satu semangat yang besar bagi jiwa yang sedang duka cita. Orang beriman ya kena wuti duka cita lah. Kalau orang tak beriman atau iman dia lemah, dia duka cita situ, duka cita, duka cita situ. Ha tu. Duka cita ni ya sifat manusia. Pada setengah-setengah keadaan tu ya kena mesti jangan duka cita. Tapi setengah-setengah keadaan tu boleh duka cita. Ha tu. Lagi mana hak boleh duka cita? Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika anak dia mati. Nah, anak dia Ibrahim mati kecil-kecil lagi. Ha tu. Disebut dalam hadis kata Nabi tu duka cita. Nabi duka cita juga, tapi keadaan orang mati ni semua banyak ke orang duka cita belaka, tak ada orang suka cita. Kalau ada hubungi di segi keturunan, bapak ke, ayah ke, anak ke, anak saudara ke, sudah tentu rasa duka cita. Hak tak rasa duka citanya kalau orang tu jahat mati, misalnya Fir'aun mati. Ah ha, tu. Rasa duka tak ada duka cita. Siapa hati duka cita Fir'aun mati? Ah ha, siapa dia hati rasa rusin Fir'aun tergelar dalam laut? Ada. Orang Yahudi sendiri pun dia suka. Kita wayak ada kata Nabi bila dia pergi kepada Madinah. Nah, bawa hari 10 hari Ashura, 10 Muharram ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tengok orang-orang Yahudi dia puasa. Lalu Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, apa dia puasa hari ni? Karena dia suka cita. Dia nak muliakan hari ini. Karena syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan menyelamatkan Musa alaihissalam dan Tuhan menenggelamkan Fir'aun dalam laut. Ah tu, tak ada pia duka cita. Nih, karena keadaan orang mati itu sebagai orang yang jahat, kepala jahat, awak contoh yang jahat, orang yang zalim, orang yang kejam, orang yang bunuh orang, nah, dan orang yang mengaku sebagai Tuhannya. Bagaimana nak suka cita sudah tentu, nak duka cita sudah tentu kena suka cita orang yang Tuhan binasakan nah hidup dia di dalam laut tu. Ha tu. Wal la tahzan innallaha ma'ana ni satu obat besarlah. Nah. Bila kita menghadapi apa-apa uji Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita tu, sama ada di segi mana pun, dia macam mana kita tahu ayat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita bacanya, iaitu wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat fabashshirus sabirin. Sesungguhnya kami itu akan uji kamu dengan sedikit daripada khauf, takut. Takut tak ambil hidup. Keadaan gawat, kawat kan. Keadaan yang panggil tidak ambil selamat dalam hidup kita, harta kita. Banyak orang nyamuk, banyak orang suka, banyak orang bunuh orang. Wal ju' lapar kerana tak ada nak makan kurang, makan ni.
Wa naqsim minal amwaku harta benda kita menega pun tak jadi, jual pun tak laku. Wal anfus dan juga diri-diri. Banyaknya ada keluarga mati, anak mati, anak saudara mati, bapak mati, ibu mati. Wassamarat, buah-buahan tak buah tahun ni, wadiyah tak adiwe, pohudiyah tak buah. Maka itu di antara ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menjadi sebab kepada keduka cita bagi seseorang manusia bila ia hadapi ujian itu. Maka wala tahzan, jangi duka cita. Sebab apa? Innallahu ma'ana. Abu Bakar bukan duka cita kerana diri dia takut dibunuh oleh orang-orang musyrikun. Dia tak bimbang langsung diri dia. Sebab ia pergi Nabi itu, dia yakin dah. Tawakkal ala Allah. Dia serah diri pada Allah dah. Dia tahu kata dia dalam bahaya. Dia tahu kata orang duk turut ikut buru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup, mana sanggup dengan iman. Sanggup dengan tawakal ala Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok faedah tawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ni masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suruh tengok burung ni. Tengok burung jadilah, dia kata tengok burung. Burung pagi-pagi dia tubik daripada sarai dia. Tubik apa? Tubik pergi cari makan. Cari makan dengan tidak ada perut kosong. Tak ada dalam perut sikit pun makan ni, kerana habis dah makan ni semalam dia duduk tidur dalam sarai dia tu. Dan dalam sarai dia tak ada tujen. Tak ada peti sejuk nak sipai makan ni, nak sipai belalai, nak sipai ulat dalam tujuan dia, tak ada. Dia tuba dengan keadaan tawakal ala Allah. Bayagi tu penuh perut dia, kenyir. Klik pula. Esok tawakal pula. Masya Allah. Nah. Terumpama bandingnya yang sangat tinggi dan molek untuk kita manusia menjadi contoh, mengambil contoh daripada burung di segi tawakal Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak ayat satu pengajaran daripada hijrah nabawiyah yang dengan dua patah, dua kerak kelimuh ini wi semangat yang tinggi kepada kita, menambahkan iman dan keyakinan. Dua kelimah ni tubik daripada gua yang sepiknya. Nah, kalau orang hati sepik sepenuhnya gua tu, dia tak boleh nak terima lah ayat ni, tak boleh nak tatbik, tak boleh nak laksanakan. Duka cita-duka cita situ, tak boleh nak wabak hati dia, tak boleh jadi penawar lah. La tahzan ni penawar, wi perangsang, wi semangat, dan wi hilang penyakit. Maksudnya penyakit tahzan, hazan ni makna penyakit yang besar juga, yang boleh membawa kepada kerusakan kepada kesihatan manusia. Tapi bila kita beriman dengan ayat ni, insyaAllah ta'ala. Tamu ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dan lucut daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun gua sepek, tapi bila ayat ni tubik, mari keluar yang kita baca, kita tadabur serta kita ambil, mari tatbik dalam hidup kita, maka dia menjadi suatu kekuatan dalam kita menjalankan kewajipan kita, sama ada kewajipan peribadi dan juga keluarga. Dalam keluarga sepatu juga, kadang-kadang kita makan tak cukup, anak ramai, rasa duka cita. Kita ada innallah ma'ana ni besar. Sebab orang tak ada innallah ma'ana ni ramai. Duk tujuh retak, bunuh diri, tujung bangun ni, wa tiga pak lapis duk atas hanum turun mari. Dengan sebab tu, bukan dia banyak sebab ngaji, wasa berat ngaji, tujung ni daripada asrama dia. Ada sungguh pula dekat hutan banyak. Ratung tekak lagi. Tu.
ada juga pasang sabuknya ambil duit orang, pinjam duit orang dia mari tekan semua hari-hari. Ah ha, tujuh retak hari. Sebab apa tu? Sebab tak ada innallahu ma'ana tu. Tak ada hak semangat nak royak kelebihan, jangan berduka cita tu tak ada. Maka kita alhamdulillah ada Quran, ada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa syifaun lima bisudur. Jadi penawar bagi yang ada dalam hati kita daripada penyakit-penyakit, bukan saja penyakit raib, bukan saja penyakit syak seperti mana orang-orang munafik, orang-orang kafir, tapi penyakit-penyakit lain yang ada hubungnya dengan hati. Kerana al-hazan ini adalah daripada hati. Nah, itu satu yang saya nak ayat ini. Berhubung dengan ni. Telah berlaku dalam masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ni takdir Tuhan dia wanak pada tahun yang Fir'aun tu dia prakat. Siapa dia wanak tubik mari lelaki, orang tu kena bunuh. Semelah. Ha, tu. Bukan bunuh biasa dak. Yazbahuna abna'ahum. Tu semelah anak-anak yatim. Jadi Fir'aun ni ada polisi dianya. Setahun-tahun ni siapa wanak tubik mari anak yatim kena semelah. Tak nak apa, tak apa. Tak nak apa, tak kena semelah. Tak nak apa pula, kena semelah. Tak nak apa pula, tak semelah. Tak nak apa pula, semelah. Sehingga setahun. Dia prakat tu, mari kot. Dia kot airkan sek dia panggil. Nah, kot zalim dia. Undai-undai aturan apa ni, kekejaman dia tu. Bimbang takut takhta dia, pemerintah dia tu, utuh. Tu. Jadi betul mualat tu takdirnya Nabi Musa AS dia wanak pada tahun yang mana Fir'aun tu dia prakat kata nak bunuh, nak semelah anak-anak yatim. Tu. Lalu ibu dia tu, ibu Nabi Musa AS rasa duka cita, bimbang takut anak dia bunuh, kena bunuh. Tu. Anak dia besar juga dah. Nah. Berkena yang besar dalam 2-3 tahun dah lah. Tapi berapa tahun tu dia kena undai-undai tu. Undai-undai kerah. Undai-undai panggil ganas daripada Fir'aun tu. Maka Tuhan suruh buh dalam kotak. Dalam tong. Nah. Lepas tu, kita tahu dalam laut. Fil yami dalam laut. Lepas tu laut mana air pergi lah, hanyut pergi lah. Tu. Jadi ibu Nabi Musa AS sebagai seorang ibu yang melahirkan anak yang wanak Nabi Musa ni, hati dia rasa duka cita, takut bimbang, takut anak dia tu nah, satu lagi laut buh katuk kejak sungguh lah. Paku nah. Takut buka ni mana boleh jadi Nabi Musa tu baik lemahai pula. Tapi Tuhan dia tu wahyu. Wahyu di sini makai bukan wahyu kerana untuk nak pilih seseorang nak mentu seorang jadi nabi dak. Wahyu di sini makna Tuhan capak dalam hati ibu Musa ni. Dia kata wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan bimbang ibu Musa dan jangan duka cita. Tu berlaku kepada ibu Nabi Musa AS sebelum daripada Nabi nak kata kepada Abu Bakar lagi. Kerana Nabi Musa belum
dulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Tuhan Rakyat kata, kami akan kembali kepada kamu pula. Seperti kata hak Nabi ni, inna Allah ma'ana. Hak ni, Tuhan kata, aku akan dikembali kepadamu, hei ibu Musa AS. Kembali ni menjadi rasul, jadi orang besar, jadi pemimpin, nah, jadi nabi. Tengok, dengan sebab duka cita, wuti daripada duka cita, bimbang takut, Tuhan ganti dengan kelebihan yang besar kepada ibu Musa alaihissalam. Nah, hanyut gi temung di temu di puak-puak dia pun, jadi tak ada nak bunuh lah. Itu satu perkara yang kita dapat ambil pengajaran tentang hijrah Nabi yang lari daripada duka cita ni. Maknanya dia ada kelebihan yang besar. Yang ketiga pula, kita mari tengok secara umum pula. Nih, Allah Subhanahu wa taala dia lari kita ni wasal lemah, wasal duka cita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Masya-Allah. Dan jangan kamu wasal lemah, dan jangan kamu wasal duka cita. Lari dua perkara. Wasal lemah. Lemuh ni panggil satu perasaan tak molek lah. Perasaan negatif. Bila lemuh nak buat apa, wasal lemuh. Tak semangatnya, tak ada kekuatannya. Tambah pula duka cita pula. Dia ada dua tu jadi penyakit besar lah. Lemuh duka cita, rusing. Lemuh rusing. Capa dua tu jadi kol lumpuh. Lumpuh. Tulai-belulai kita, seni-seni kita bila kita nak buat kerja sesuatu perkara. Maka Allah Subhanahu wa taala lagi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Saat ni inna Allah ma'ana hak ni, wa antumul a'laun, dan kamu tu adalah orang yang termulia, orang tinggi. Tuhan wis itu. Tapi dengan syarat, in kuntum mu'minin, jika kamu tu benar-benar berimeh. Hak ni kerana kita lupa imeh, itulah tak jadi tinggi. Dia kena tindah, dia kena hino, dia kena buat sesuatu perkara yang tidak baik, perkara jahat oleh musuh-musuh Islam. Kerana kita duduklah ni, duduk dalam pekat Islam. Nah, pekak Islam saja, tak ada meningkat derajat kita kepada peringkat iman. Pekak iman ni pekak itulah, pekak tinggi. Hak Tuhan dok janji nak wei ke meninggi, nak wei ke tinggi, nak wei ke mulia nya adalah dengan sebab iman. Tak ada wayak sebab Islam. Sebab iman, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Dalam ayat lain pula Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, katanya, walam yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Dan tidak sama sekali Tuhan nak jadi untuk orang-orang kafir mengatasi, menguasai atas orang-orang beriman. Tak ada kata alal muslimin dak. Ni sebab kita Islam saja. Tak siapa mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh yakin dan kuat teguhnya. Itu penting kita kena buat kajian dan tadabbur kepada ayat-ayat seperti ini. Hadis Nabi seperti itu juga. Nabi kata, al-mu'minul qawiyyu,
Tak ada kata al-muslimul qawiyyu tu. Orang mukmin yang kuat khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat, tak ada kata al-muslimul qawi, orang Islam yang kuat. Buat tengok pengguna bahasa baik dari Quran maupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia guna imej. Maknanya kalau kita benar-benar buat imej, kita jadi kuat. Jadi kuat yang payah susah untuk dimengatasi dan dimenai. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka itu orang berimej, sebab tu dia kuat. Dia lawa dan orang gerung pada dia. Tapi bila orang Islam, ada orang Islam pasal selai, pasal maya ratik, tak maya ratik. Itu Islam tu panggil. Tu orang Islam yang longgar dari segi pegangnya dia dengan agama, tidak sungguh, tidak haqqatu qatih. Maka menyebabkan dia tu jadi lemah dan jadi dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Sebab tu apa yang Allah kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laum in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin, tak ada kata in kuntum muslimin. Tapi kita kena faham bila sebut kata ime, Islam dia ala tuduh lah. Islam dia ala tuduh. Kalau sebut kata Islam, ime ala tuduh, tapi ime setara mana tu, dia kena tengok derjat dia pula. Banyak ayat-ayat yang menyebut macam tu, macam masa kutpa dengan ilmu sepatu juga. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul 'ilma darajat. Bila dikatakan kepadamu naklah kamu bangun, naklah kamu bangun, tegakkan, fansuzu, naklah kamu bangun. Yarfa'illahu allazina amanu. Bangun ni kenapa? Kerana duk ngaji dengan Nabi lama dah. Masa dia takut Nabi ada hajat dia. Dia nak pergi masuk qada hajat dia ke, masuk bilik air dia ke, atau hajat-hajat lain. Maka sampai masa kita kena, bila kata hang bangun, hang bangun, kita sampai masa dah. Lepas tu, yarfa'illahu allazina amanu, nascaya Allah angkatkan orang-orang beriman daripada kamu. Tak ada kata yarfa'illahu allazina aslamu minkum dah. Nascaya Allah angkat orang-orang yang beragama Islam daripada kamu dah. Ini kita faham pentingnya kita akak diri kita sampai kepada darjat iman, dan kita boleh akak lagi sampai kepada darjat ihsan, darjat yang tertinggi sekali. Itu hubungnya dengan la tahzan. Ada dua ayat lagi kita nak sakut dengan pengajaran daripada la tahzan ni. Iaitu satunya Allah Subhanahu wa taala dia beri kelebihan kepada orang yang beriman dan orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ni kita lah ni nak belajar nak cuk kelimuh tahzan tu. Kelimuh duka cita tu. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kita tu Allah, kata dengan mulut, mengaku dengan hati, membenarkan dengan amalan.
al-iqrar bil at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Itu orang berime tiga perkara nak wis pernah ime dia, iaitu dia kena tasdiq, membenar di hati. Hati tak ada berganja, hati tak ada raib supaya orang munafik daklah. Munafik dia tak membenar dengan hati, dia benar dengan kata-kata aja. Tu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah Tuhan tahu hati manusia yang sifat dia munafik tu. Sungguh pada manusia itu ia berkata, amanna, kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Tapi wa ma hum bimumin. Sebenarnya mereka tidak beriman sekali. Mana tidak beriman dengan hati. Ada sedik tasdik dengan hati dah. Kata saja. Temu dengan orang Islam aku beriman. Temu dengan fuk dia aku alat-alat tipu saja. Itu sifat orang munafik. Na'uzubillah minan nifaq. Allahumma la taj'alna minal munafiqin ya rabbal alamin. Adapun iman sungguhnya tasdik bil qalbi wal iqrar, mengaku dengan lidah asyhadu alla ilaha illallah atau amantu. Supaya inilah innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata dengan lidah dia dan mengaku dengan hati dia rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tu maknanya bimbing dengan rububiyah, tauhid rububiyah, yang mengesahkan Allah di segi kepercayaan bahawa Allah lah yang menciptakan dia, memberi rezeki pada dia, menjadikan langit dan bumi, laut bukit bukan untuk dia. Itu rububiyatillah nah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian ia istiqamah. Istiqamah makna tetap lurus hidup dia, terutama di atas akidah Rabbunallah tadi. Patut istiqamah dalam beribadat kepada Allah. Semaya sama-sama. Sebagaimana Allah dia royak dalam Quran katanya. Dalam surah tu Ma'arij, dah surah Ma'arij. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Tuhaya ada manusia ni tuhaya bila dia rasa susah dia gelisah. Gelisah dia. Wa iza massahu syarru jazua. Wa iza massahu alkhairu manua. Bila ia tu tuhawi ti uji kepada dia susah, dia halu gelisah. Lalu dah gelepar, meradam bangi. Tu tak tetap hati dia. Kok tu kok ni macam-macam dia. Bila tu hawi kebaikan manua, tak se tu hawi rezeki, tak ada nak belanja, tak ada nak sedekah, tak ada nak keluar zakat. Tu sifat sifat buruk waktu heraya dalam Quran dia suratul Ma'arij. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang sembahyang. Yang mana sembahyang mereka itu daimun sama-sama. Itu panggil istiqamah. Istiqamah. Alhamdulillah kita orang ahli majlis ilmi ni tak syak lagi. Ini orang yang telah beristiqamah di atas agama Allah, ala ta'atillah, atas ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita bimbingnya anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, yang kue istiqamah. Ada setengah tak ada istiqamah. Maka kita kena bela, kena didik, kena asuh, kena terafkan tani sifat istiqamah dari hati dia.
Istiqamah baca Quran, istiqamah doa, istiqamah istighfar, istiqamah taubat, istiqamah gapo lagi masuk belako istiqamah. Bitetak semua. Orang istiqamah ni bila ia berlaku satu-satu perkara yang menyebabkan jadi halangi daripada dia nak istiqamah, tu heboh supaya istiqamah dah. Kalau orang yang biasa semaya sebelum subuh, semaya sunat, pajak, semaya semua, semaya semua. Itu. Tak ada wuti-wuti. Sekali tu tak jaga tidur dia. Tak jaga tidur. Boleh mulai orang komak kena semaya hak pardu dah. Maka tu hewi pahala dia supaya dia istiqamah semua. Walaupun dia tak semaya. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu orang ni ni istiqamah. Orang ni ni orang tak tinggal, orang wahi, buat ibadat dia, semua-semua buat hak sunat, hak Nabi raya, kasih kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan hati. Dengan tak sakit-sakit dia panggil. Tu sebab Tuhan tahu siapa hati dia pasal mana. Dia tak semayang kerana tak tidur, kerana malah ke, kerana sengaja tidur. Tak. Kerana dia tak terjaga. Kerana keletih hal, kelesuai dia daripada kerja berat-berat banyak-banyak. Atau dia tu mari musafir, tidur tengah malam dan sebagainya. Itu pedah istiqamah. Hak lain sepatu jugalah. Kita boleh satu wak, satu gapo kiyah, satu banding. Sepatulah. Jadi bila ada innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu, istiqamah nak pergi kepada amalan lah banyak. Nah, selain pada akidah, tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka turun mari. Ni katanya setengahnya orang nak mati, orang nak mati, dia mati dalam keadaan dia tu beriman dengan Allah dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mari duk royak. Bimbel kita, bimbel orang nak mati, bimbel kita nak bawa ke apa ni mati ni. Nah, wasa apa kurang. Tu. Orang yang berat sifat khaf dia, sifat bimbel dia atas sifat rojak dia. Padahal dia dah istiqamah dah. Nah, terjaminlah dia tu. Orang pada orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi malaikat mari duk raya. Nah, duk wish semangat pada dia. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan bimbang. Jangan bimbang hok mun nak gi dak pe nu. Tepat duk kamu di akhirat nu. Wa la tahzanu, jangan duka cita hok apa yang kamu tinggal atas dunia ni. Daripada harta benda kamu, anak pinak kamu, dan apa-apa yang kamu suka dengan dia di atas dunia ni. Dua kali. Supaya saat ni, supaya ibu Musa ni, wala takhafi wala tahzani. Jadi kamu takut masa dia, masa depan dia nak jadi lagu mana. Dan jangan kamu duka cita di atas perpisahan kamu dengan anak kamu ni. Kerana kamu duduk rumah, anak kamu hanyut air dalam laut pergi perak mana tak tahu. Tapi tu hebat Allah. Yakin kata tu hebat Allah. Tu hebat tu, tu hebat susung. Tu hebat tak awi hanyu sia-sia. Dan tak awi tergelar dalam laut. Tu. Itu semangat. Masya Allah. Wala tahzani, la tahzani. Apa semangat. Ni. Ni. Mereka mari dia pelop cahaya kita. Kata, wala tahzanu. Wala takhafu, wala tahzamu. Wa abshiru pula dah. Ni sepuluh saat ni, inna Allah ma'ana ni, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah hati kamu. Gati daripada duka cita ni, buh semangat wia di suka cita. Tukar daripada duka cita kepada suka cita. Busing dengan waw dakpeh tu. Gati dan dengan waw dakpeh tu. Sebab apa? Wa abshiru. Dalam kamu rasa gembira hati. Naik bulu kamu suka hati. Wa abshiru gaba bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan syurga yang kamu telah dijanjikan sebelum ni. Ha, tu.
Itu tengok kelima. Wala takhafu wala tahzanu. Ini hak nak mati. Satu-satu lagi ayat yang nak supong hak ni juga. Nah, bila kita baca, kita rasa nak amal insya-Allah istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ini dari surah lain pula. Sesungguhnya orang yang berkata, orang yang menegaskan Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, semastaqamu, kemudian dia beristiqamah, ini mari dengar, fala khawfun alaihim, maka tidak ada rasa takut atas mereka itu. Takut hak masa depan. Bila khawf ni takut masa depan. Nak duduk mana ni, dalam syurga ke, dalam neraka. Dia kena azab ke, atau mendapat kebahagiaan dalam syurga. Itu khawf bimbang. Khawf ni mana bimbang atau mana takut. Bila khawfun alaihim. Tak sah, tak kena lah. Ya rayak ni panggil khabariyah. Rayak. Maka tidak ada ketakutan atas mereka itu atau kebimbang atas mereka itu. Pas menanya, wala takhafu, nak lari, kata tak sah, takutlah. Lepas tu, wala tahzanu, tak sah duka cita. Sebab apa? Ulaika ashabul jannah, mereka yang beristiqamah dan berakidah dengan Rabbunallah, mereka itu adalah ashabul jannah, orang penghuni bagi syurga. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, dalam syurga tu. Lepas tu, sebab apa tu? Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka kerjakan di atas dunia ni. Masuk dalam istiqamah tadi, ya kerja dengan istiqamah. Itu pengajaran daripada la tahzan. Nak tanya keyakinan yang kuat dalam hati para sahabat yang berjuang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan selalu ada dah di kalangan sahabat tu. Lepas tu dia tak sedia nak pergi, tak yakin. Kalau takut nyamuk dipaguk oleh maut. Takut kesakitan kerana diseksa oleh orang-orang yang zalim daripada orang musyrikin. Dia tak pergi dulu. Duk dia di Mekah. Duk mewah, duk senyap-senyap. Duk pergi kebun. Nak makan buah tamar, makan roti. Tak apa. Tapi kerana masa depan Islam tu lebih utama lagi daripada nak kekal hidup di Mekah dengan tidak berhijrah. Selain pada itu pula, mana ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau susah setara mana, walau bergadai nyawa, bergadai harta benda pun, pasti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam diutamakan. Kerana inilah jalan yang kejayaannya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat fawzan 'azima, kejayaan yang sangat besar. Tak lain dari syurgalah. Dia pandai dunia ni perih. Satu perkara yang hina kalau banding dengan kelebihan di akhirat yang sangat besar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam Quran, katanya allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah
bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allahu akbar. Orang yang beriman, ni puak muhajir ini, puak Mekah ni, wahajaru dan berhijrah. Dua, iman dengan hijrah kena duduk sekali. Wajahadu pula tak muhsa lagi. Bukan kau dah hijrah pergi tidur di Madinah. Tupai orang-orang yang ada di Madinah. Ambil harta benda orang Madinah. Dapat pertolongan daripada Madinah. Lepas tu tak ada buat kerja ke apa dah. Wajahadu pula. Bukan setakat di Mekah saja. Di Mekah mereka berjihad dengan diri mereka itu dengan sabarnya. Nah, serta dia itu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala wala susah payah. Tapi dek tu iman, hijrah dan juga jihad pada jalan Allah. Bi amwalihim pula dah dengan harta mereka wa anfusihim. Harta di Mekah habis dah, dirapah oleh demo, ditinggalkan untuk demo. Kerana nak hijrah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ulaika a'zamu darajah. Mereka itu mendapat sebesar-besar darjah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang berjaya. Allahu akbar, masya-Allah. Jauhnya kita, iman kita pun tak ada. Hijrah kita pun tak ada. Tak ada hak macam mana hak sahabat hijrah. Kita nak hijrah pada satu keadaan pun, kepada satu keadaan pun payah. Nak hijrah pada jahil kepada ilmu pun susah. Nak hijrah pada bin'ah kepada sunnah pun sayang. Nak tinggal bin'ah, nak ambil sunnah, takut tak kena lagi. Tak ada hijrah. Sebenarnya kita kena hijrah belakang tu. Hak ni lah kena hijrah dulu. Hijrah pada syirik, pada tauhid. Hijrah daripada kita tak kurang taat, kurang istiqamah kepada istiqamah yang lebih tinggi dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ini sikit sebanyak untuk kita cedok ambil petik daripada pengajaran hijrah an-nabawiyah dari segi kita nak merawati hati kita yang kadang-kadang timbulnya al-hazan, duka cita dengan sebab uji Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa segi, sama ada orang lelaki maupun orang perempuan. Kerana dunia ni adalah dunia tempat uji. Kena ingat malah dunia darul imtihan wal akhiratu darul jazaa. Dunia ni negeri yang menjadi tempat sob, senam sob. Lepas tu Tuhan nak we kenain tu di akhirat tu nak we balah we kenain kepada kita. Kalau kita sanggup nak mengadap ujian, maka Tuhan sanggup untuk nak we kenain kepada kita insyaAllah ta'ala. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah li walakum wa fawidu amri lallah inna Allah basirum al-ibad. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. Senjata ilmu berbekal jiwa wajah, menabur bibit iman kepada anak nusa. Lahirlah Ar-Rahmaniyah, sekolah kami tercinta. Zaman berlalu, musim berubah, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Kini
hijau putih berkibar megah, melakar nama kebersada dunia. Tingginya gunung, tinggi lagi cinta-cinta kami. Luasnya samudera, luas lagi wawasan kita. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Maksudnya adakah mereka itu yaqsimuna rahmata rabbik, yaitu membahagikan rahmat Tuhan kamu. Kami adalah membahagikan di antara kamu kehidupan kamu di dunia ini, dan kami mengakakkan setengah mereka akan setengah yang lain berapa peringkat dan darajat, supaya menjadi satu golongan dengan golongan yang lain itu kemudahan. Dan ingatlah rahmat Tuhan kamu lebih baik daripada kamu himpunkan itu. Alhamdulillah, pertama kali kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala beri kesihatan kepada kita dan boleh kita mengerjakan taat kepadanya. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara benda taat yang paling baik sebagaimana menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu sentiasa kita mengingati atau zikrullah dan duduk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya menurut satu hadis Nabi, dia kata sesungguhnya ad-dunya mal'unun, dunia adalah dilaknatkan, illa zikrullah, kecuali iaitu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara zikir ialah kita masuk dalam orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini salah satu jalan yang boleh menuju kepada kita masuk syurga Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW sebenarnya kata, dan satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma rahalallahu lahu tariqan lajannah. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan satu jalan yang mana usaha dalam mendapatkan ilmu, yaltamisu fihi ilma, mencarikan padanya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah telah mudahkan bagi dia masuk syurga, jalan masuk syurga. Oleh itu beruntunglah orang yang selalu duk istiqamah di atas ilmu Allah Taala dan beramal dengan dia, kerana jalan terbuka kepada mereka setiap waktu dan masa. Itulah banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Taala yang selalu duk wi panggil kuasa atau wi akan pertolongi untuk mari kita merjau perkara yang baik itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dalam kita nak buat benda yang taat kalau tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kata benda tu molek, tapi kalau Allah Taala tahu pertolongan kepada kita, maka susah kita nak buat. Payah nak boleh melakukan perkara tersebut. Wala haula, dan tidak ada daya upaya dalam nak tinggal benda hak tak molek, walaupun tahu, tapi kalau tidak ada pertolongan daripada Allah Taala, tidak boleh kita nak tinggalkan juga. Inilah kebaikan kepada orang yang dibuka Allah Subhanahu Taala akan jalan taufik hidayah. Alhamdulillah. Maka pada sisi yang kedua ini, kita mari tengok perkara yang membawa kepada kita tersekat daripada nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebab-sebab perkara itu tak boleh menjadi kebajikan walaupun kita buat setiap hari dan waktu dan masa. Sebagaimana ulama-ulama mari duk royak dalam kitab mereka melalui huraian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kata nahnu qasamna, kami telah bagikan, nah akan apa sahaja kepada kamu rezekinya dan ketinggiannya dan pekaknya dan apa keseningannya dan akan kesehatannya. Allah Taala bagi belaka dah. Tapi setengah manusia yang tidak yakin dengan pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan panggil berasa nak panggil perkara yang tanya-tanya kepada dia. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, sempatutkah kamu nak bagi akan nikmat Allah Taala kepada orang itu, kepada orang ini, sedang kuasa aku yang lebih berhak. Panggil kuasa iri hati. Kuasa iri hati di atas apa yang Allah terkurnia pada saudara kita. Maka di sinilah ulama mari waktu baik satu bab di antara sifat mazmumah, sifat yang dicela dalam agama, ialah perkara-perkara yang nak boleh menghapuskan amalan kita, perkara yang boleh hancur amalan kita, dan perkara itu buatlah banyak tapi tak boleh. Nah, maka banyaklah dia sebut di antaranya sifat ketinggian atau sifat kemegahan atau sifat kasih kepada benda yang lekeh-lekeh keduniaan, atau dia perasai panggil iri hati tak ada saudara dia di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka ayat ni di antara nduk ayat kata nahnu qasamna bainahum, Allah Taala kata kami telah bagi dah akan pembahagian segi rezekinya, dari segi nikmatnya, dari segi umurnya, dari segi kesihatannya, dari segi pangkatnya, Allah Taala beri belaka dah. Tapi dia kuasa supong demo lain lebih tinggi pada kita dan kita lebih rendah pada demo, maka kita kuasa tak puas hati. Maka inilah timbul ulama yang kata apakah dia hasad itu. Nah, hasad itu ulama ada memberi huraian definisi banyak-banyak, di antaranya hak yang dekat ialah, nah, dia cita-cita bahawa nak menghilangkan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada saudara dia supaya berpindah kepada dirinya atau supaya hilang kepada saudaranya. Nah, iaitu dia berasa tak puas hati yang Allah Ta'ala beri kepada saudara dia tentang rezeki ke, tentang nikmat apa-apa ke, maka dia berasa perkara itu tak sesuai. Nah, kalau boleh dia lebih molek dan sepatutnya tidak boleh kepada saudara dia. Maka itu di antara sifat-sifat mazmumah yang dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibilang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ni seolah kita tengok ada penyakit, penyakit gejala, penyakit yang timbul sesama saudara muslimin, saudara orang Islam. Kalaulah kita kata penyakit, ada dua penyakit hak kita rasa mengkhawatiri, menakutkan kita, salah seteru kita. Nah, seteru tu kafir lah. Hak tu yang mudah, yang duduk luar. Adapun hak seteru yang paling dekat dengan kita, ia duduk lalakan selimut kita. Ini biasanya ia bahaya. Kadang-kadang bahaya lebih daripada apa yang di luar lagi. Luar yang mudah jaga. Bukan kata lalakan selimut, ia payah jaga. Kita nampak kata dia tu duduk sekali dengan orang Islam. Tapi sebaliknya dia jadi duri kepada Islam, menyekatkan. Yang antaranya dia menghilangkan nikmat-nikmat yang Allah tak kurnia pada seorang. Pandang dia dengan aling. Kalau tak aling, ingat sikit.
mai duk kacah hak kita ni nah. Tak royak kebenaran royak. Hak benar hak supa ramai-ramai duk dah tak ada apa lah. Nah, ni nak royak pelik-pelik mari. Nah, sedangkan perkara pelik di sisi dia ya. Di sisi yang panggil hawa nafsu, bukan di sisi agama dak. Memang telah tahu bahawa kita tengok kata dunia akhir-akhir ni yang di hak benar agama ni wasapun pelik belakang. Sebenarnya agama adalah yang awal-awal menjadi molek badal Islamu tu molek dalam keadaan panggil pelik dah. Lepas tu marilah akhir-akhir dia pelik. Kita tengok banyak bukan sikit dak fitnah-fitnah dalam agama dah hari dah akhir zaman ni benda-benda yang molek dikira tak molek. Benda-benda yang betul dikira kata betul. Itu di antara perene orang yang hasad pada di kalangan orang yang ada ilmu maka dia hasad sama mereka. Sebagaimana kita tahu bahawa hasad ni bukan timbul daripada orang panggil orang berlain ni. Kadang-kadang sama-sama orang ada ilmu ya belagu ombak. Kadang-kadang sama-sama orang ada harta ya belagu ombak. Kadang-kadang ya belagu sama-sama orang yang panggil duduk dalam keadaan kerja yang sama. Nah kerja sama nasi kabu nama nasi kabu orang panggil jual daging sama jual daging lah. Nah, maka sesama mereka itu duduk jadi pertarungi. Maka hasil pada tu jadi sifat orang panggil hasad deki. Ini patu dia duduk selimut dalam itu membuatkan hidup dia tak akan bahagia. Nabi SAW memberi jaga kepada manusia yang ada sifat semacam ini. Dia kata iyyakum wal hasad. Yahulihmu akan sifat dengki. Mana cita-cita kamu zawalu nikmati akhihi. Nah, cita-cita dia supaya menghilangkan nikmat yang Allah terkurnia kepada saudara dia supaya perindah pada dia atau tidak ada pada saudara dia. Itu adalah perkara yang dilarang keras dalam agama kita dengan satu hadis kata innal hasanat sesungguhnya wari dengan sungguh. Kata al hasada biasa. Nabi kata sungguh sebab tu benda berlaku sungguh. Nah, ya belagi manusia ya sifat kekurangan ni, ya tengok kata orang lain terlebih pada dia maka nak buat lagu mana? Nah, nak buat sepuruh dia tak boleh maka timbulnya perasa semacam ini. Lalu Nabi kata ingat-ingat innal hasada sesungguh sifat hasad tu yakul hasad maka leh akan kebajikan-kebajikan. Buat banyak supaya bukit. Tapi akhir-akhirnya kama takul narul hataba akhir-akhirnya jadi supaya api makan sikit gitu kata dimakan akan api dengan sikit-sikit maka dihilangkan tidak ada suatu ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia tu ada sifat hasad. Di antara hak ni panggil usul-usul kalau kita tengok dalam pembahasan ulama dia kata usul-usul manusia menjadi jahat itu salah satu daripadanya membuatkan dia itu jadi orang tak molek gapo dia iaitu dengan sebab dia tu adanya usul khotoya. Asah-asah, dasar-dasar, humi-humi akan benda yang dosa-dosa hak kasar-kasar. Antaranya ulama sebut mai kata humi hak kasar-kasar, dasar hak kasar-kasar dalam nak menjadi manusia tu berperanda dan tidak menjadi kebajikan, menjadi dosa, nah membuatkan dia tak boleh masuk syurga. Antaranya ialah al-kibru, sifat takabur. Jadi benda-benda lagu ni ya ada. Orang royak kebenaran tak setimo kebenaran. Di antaranya. Nah, sikap takabur ni ialah asal usul daripada sebab-sebab nak menjadikan manusia menjauhkan diri dia daripada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana berlaku kepada iblis laknatullah alaihim yang mana jadinya sebagaimana yang jadi. Terjadi sebagaimana yang dijadikan, Jadi kita tengok dia tu daripada orang yang duk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala pada awal-awal tapi oleh kerana dia tu ada sifat yang terpuas hati dengan apa yang diberi Allah Ta'ala kepada Adam maka dia merasa iri hati menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, qalu ataj'alu fiha may yufsiru fiha wa nahnu sab subuh kata akhir-akhir Allah Ta'ala kata nah usjudu li Adam sujudlah kamu hi fok-fok malaikat semua kepada Adam. Pakat sujud fasa jadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis kata wajib iblis sebab apa dalam ayat ni ayat jelas-jelas kata aba wastakbara ya tak enggan dan dia tu bahasa ego lah bahasa ego bahasa tinggi tak boleh kita ke martabat lain dia martabat lain maka tak akan wipiah lah aku tak wipiah semata-mata ini sebab-sebabnya syaitan laknatullah alaihim
rokokkan diri mereka kepada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu maknanya manusia mana-mana ambil sifat tu maka lebih kurang itulah. Dan yang keduanya ialah lobanya, keloban al-hirsu. Loba manusia, nah daripada apa yang Allah Taala beri tu wasa tak berhati lagi loba. Loba lah ke mana? Nah, duk oleh syurga dah. Segala-galanya boleh nikmat semua dah. Nah, nak gapo oleh syurga boleh. Tapi maka dia ada cita-cita dalam perasaan Adam alaihi salam tu gapo dia? Tak seduk. Nah, dalam keadaan nak duk dalam syurga tak setubik-tubik dah. Al-hirsu dia tu, nah, ia ditipu daya oleh syaitan makan buah khuldi itulah. Khuldi makna kekal, supaya makan buah tu nak kekal dalam syurga. Makna hati dia tak duduk dalam selama-lama tak setubik dah. Benarnya duduk dalam tak kena tubik dah. Tapi nak we ada ganti jaminan pula. Ha, jaminan ha, syaitan tunjuk ajar dan tipu daya dengan makan buah khuldi, maka akhirnya dikeluar Allah Ta'ala dari syurga. Itu di antara sebab kesalahan dia lah. Nah, dan yang tiganya ialah al-hasadu. Iaitu ada sifat deki. Allahu akbar, na'udzubillah. Sebab tu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sifat semacam ini supaya jauh daripada buat kita semua. Gapo dia? Deki ini ialah membawakan anak Adam, sesama anak Adam itu membunuh akan saudara yang ibu sebapak. Qabil dengan Habil, dak itu. Allahu akbar. Jangan murah, jangan mudah. Hasad ni ialah cita-cita nak uwi jadi saudara dia tak leh, hak dia boleh. Nah, dia boleh saudara boleh. Patut nak aku mana nak uwi saudara tak leh. Kalau dia nak juga. Sedangkan para yang nak tu ialah keduniaan sahaja. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah Taala hak kamu duk rebut nak hipung nak banyak nak jadi itu tu ialah lebih baik daripada dunia yang fana itu ialah masuk syurga. Rahmat Allah Ta'ala syurga lebih baik daripada hak munduk kira-kira, hak kanah tu ia hilang. Tapi oleh kerana sifat hasad itu mari dalam otak kepala, membuatkan manusia-manusia dan mana-mana orang panggil orang neraka itu, siapa dia berani membunuh saudara dia. Nah, sebab tu ulama kata, kalaulah mana-mana kita hidup dalam dunia menjaga sifat-sifat yang tersebut tadi, al-kibru wal-hirsu, nah, ketinggian, kemegahan dan ketomokan dia tu tomok. Tak ada langsung masa tomok ni lah. Boleh sekeping nak dua keping, boleh ruping nak tiga keping, tak cukup. Nah, tak ada langsung. Tapi dia, hidup bucu mana tak cukup. Nah, akan jadilah masalah. Ini di antara menunjuk kata sifat tomok yang berlaku dalam diri seorang manusia, maka tidak ada kepayahan, jadi payah. Benda sikit jadi payah. Benda sikit tak ada jadi ramah-tamah. Sampai itu dalam hadis Nabi ayat kata, manusia yang baik ini alaiki birrif. Nah, kamu kena berlemah lembut. Lemah lembut. Jangan kasar dalam dakwah, dalam apa-apa sahaja dihajar oleh Nabi kita SAW. Janganlah kamu itu nah berlaku kasar, berlemah lembut. Mudahlah, tak ada jadi payah dah. Sebab dalam hadis Nabi kata, fa innahu la yadkhulu fi syai'in illa zanahu. Pegang teguhlah kita dengan sifat kasihan belah lemah lembut ni. Nah, sebab sifat tu tiada akan kena, la yadkhulu, tak akan masuk dalam diri seseorang. Fa innahu la yadkhulu, tidak akan masuk akan sifat kasih sayang dan lemah lembut dalam diri seseorang, illa zanahu, kecuali jadi menambah kecantik ke kemolek ke jadi tambah indah. Insyaallah nah. Okey, tak ada arah ya tak sifat manusia ni kadang-kadang ya bersing gare, tak jangan piah, tak jangan piah, tak jangan halah. Nah, lagu mana langgar dia tosu. Nah, kena tak kena ya lawai semata. Tapi kalau dia ada sifat orang panggil lemah lembut atau boleh bertoleransi, nah, tak payah kira sangat, maka Nabi royak kata fa innahu la yadkhulu. Orang mudah kira ni la yadkhulu, tidak masuk dalam sifat-sifat yang biasa mudah kira dalam diri dia yang baik ini, yang lemah lembut, yang kasih itu, illa zanahu, kecuali jadi benda tu indah. Kadang-kadang kita tengok ke orang biasa kasar, tak jangan wipiah kok ke. Maka hal ni tak ada tambah keindahan, jadi tambah kepada kejahatan. Kalau lah orang lemah lembut itu, kasih saja itu, maka sungguhnya akan menjadi apa? Akan menjadi keindahan. Masya Allah, mudah-mudah jadi indah. Disebut oleh manusia kata Masya Allah. Nah, Allah Ta'ala tak nak kecek dah. Manusia kita tak tahu, tapi manusia sebut kata Masya Allah. Karena ada sifat kekasihan dan mudah-mudah. Dan sebaliknya, wala yanza'u min syai'in illa syanahu,
dan tidak dicabut akan sifat sesuatu pesan kasih saya lemah lembut mudah-mudah tadi, illa syanahu, kecuali menamuh akan kejahatan dan menamuh akan kejelakan. Molek leh ni, nah, alaikum bil rifqi, nah, marilah kita berlemah lembut, marilah kita berkasih. Saya sesungguhnya ada sifat kasih saya pada seorang, illa zanahu, kecuali sifat kasih saya menambahkan manusia kecantik ke keindahan pada dirinya. Apabila pada diri naik pada 2-3, jadi masyarakat pun jadi baik. Nah, dan tidak adanya akan kekasaran, akan orang sifat garek yang mana tidak boleh beri piah pada orang ni. Ha, ya tak beri piah pada orang. Illa gapa dia, Nabi kata illa za illa syanahu, kecuali jadi kau jelek, kau jahat, kau huduh, kau merebok akan perkara itu tak baik. Itulah di antara perkara-perkara yang patut kita ingat, kata sifat-sifat yang kita sebut tadi 2-3 perkara tu adalah aslu, nah, al-khotoya, asal-asal manusia nak jadi punah ranuh di atas dunia ini. Begitulah. Ha, kita kata orang ada ilmu walaupun dia dengar kebenaran tapi dia tak jangan piyah. Dia tak jangan kalah walau salah dah pun dia. Tengok tu juga. Ha, dia takkan rojok. Sedangkan kita tengok kata beberapa orang ulama yang besar-besar ahli sunnah wal jamaah, dia rojok. Ada kesalahan. Kita dah boleh kok tu dah ke royak mari sama mana aku tak jangan piyah. Bila mau sebut tu pakai rubah. Muka selalu dah nak dia kata tak kira kena tak kena dah aku kok ning kan kok ni mata. Ha, tu dia antara benda bukan mudah juga. Bukan sikit kita tengok dunia lah ni. Nah, orang-orang yang royak agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia duk kata pada orang lain dengan begitu, pas orang lain beroyak, benar sungguh, dia tak mengaku juga. Sedangkan manusia tahu. Ramai-ramai kata sifat dia tu pesen tak ikut walaupun royak benda-benda hak dia salah, cerak-cerak dah. Itulah keadaan yang berlaku di kalangan akhir dunia. Itu akhir dunia. Bukan nak kepada akhirat dah, bah nak ke mana? Kemegahan, ketakaburan, kelebihan. Na'udzubillah min adzab. Sebab tu agama kata ingat-ingatlah kamu walaupun nampak saudara kamu itu lebih dan kamu kurang, kamu tu kaya, kamu tu sok, dan ingat-ingatlah bahawa itulah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang kena pada tempatnya, yang kita yang tak tahu. Kata hak sebenar. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala royak gitu? Karena apabila Allah Taala tu dia bagi, dia tahu, dia ada ilmu. Nah, innallaha ala, innallaha alimun. Allah Taala tahu dah. Ha, lepas tu kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala turun sebagaimana kamu itu, nah, mun nak kepada orang kamu nak, mun tak sih kepada orang kamu tak sih, maka Allah Subhanahu Wa Taala royak. Allah Taala jadi begitu, jadi gini turunnya rendah tingginya, liyat taqida ba'duna ba'dan sukhriya, supaya menjadi setengah akan setengah kamu itu, nah, sebagai benda yang memudahkan. Sukhriya ni makna mudah, kehina dak, memudahkan. Mudah ke mana? Kalaulah ada kaya belaka, nantilah habis dunia ni tak ada jadi kerja, kerana tak ada tupai lagi, tak ada gerak dah. Nah, kalau jadi sesak belaka, tak boleh buat apa, maka Allah Ta'ala jadi rendah, orang yang rendah tupai orang tinggi, dan orang tinggi tupai rendah, pakai orang tinggi tak ada tupai rendah dah, walau dia tinggi, nak kena pakai kedai bahagia kereta, kena ada orang kerja bunga dia, kena ada orang menanak dia, kena ada orang buat kebun dia, berkata dia boleh buat semua, dah perkara yang kaya tu. Nah, sesungguhnya orang ni minta tolong pada orang ni, orang ni minta tolong pada orang ni, maka dunia tu jadi balang, abang panggil jadi balang. Ini balang ni jadi abang panggil semdun molek. Tak ada kata berat sebelah dah. Nah, orang ni ngatane getah belaka. Jadi getah murah be. Nah, panak akan nasib mik mana? Nah, kena ada orang tanam padi pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui di atas kejadian yang dia jadi, supaya yattakhidhu ba'dhum ba'dha. Nah, dan apabila jadi begitu, la tahasadu, jangan duk hasad kata, saudara kamu nampak lebih pada kamu tu. Sebab hak lebih itu orang yang susah boleh minta tolong pada orang lebih. Tapi apabila kamu dia lebih, kamu terlupa bahawa kamu tu adalah orang yang sepatutnya jadi jadi khidmat kepada orang yang panggil mu. Wala taqatu'una, dan di antara sifat-sifat yang tak molek lagi yang lahir daripada masyarakat kita ialah taqatu'u, paling belakang. Nah, tidak tegur negori di antara putus silaturrahim. La tarful jannah qatul rahim. Tak masuk syurga orang yang putus silaturrahim. Walaupun nampak kata doa ibadat. Nah, kadang-kadang masuk syurga bukan duk semaya saja. Sesungguhnya semaya melahirkan akan sifat yang baik. Jadi kalau kita tengok dalam hikmah ibadat ni lah, untuk melahirkan sifat yang baik,
Kita tengok hadis Nabi kata anak. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat kata, "Inna ma buistu li utammima makarimal akhlak." Hanya sonyo di bakit Nabi untuk nak wis penuh akhlak. Jadi akhlak jahiliah, akhlak syaitan, akhlak kafir, akhlak orang pengok orang yang tak jujur. Tapi bakit Nabi nak oi akhlak yang baik. Di segi hubungi dengan manusia, di segi hubungi dengan menata, di segi hubungi dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi nak baik. Tapi kalaulah kita buat amal ibadat tak lahir benar baik, jadi tak ada sebenar akhlak dah. Sebab tu Nabi kata, ya tah sungguh amal ibadat tu adalah melahirkan. Allah Taala wayak gitu juga. Amal ibadat melahirkan sifat-sifat akhlak yang baik. Kalau tak lahir sifat akhlak yang baik, maka kalau kita buat tu tak ada manfaat. Nah, sebab tu Allah Taala wayak innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hasil natijah daripada amal ibadat yang betul itu boleh dapat meninggalkan benda yang panggil mungkar dan boleh melahirkan benda yang baik. Itu pau yang Allah Taala sebut kata ibadat yang panggil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak jadilah hikmah-hikmah yang Allah Taala suruh kepada manusia banyaklah. Nah, khudil khud min amwalim sadaqat tutahhiruhum. Ibadat zakat, ambillah berilah harta kepada orang yang berhajat daripada zakat kamu tu. Tujuan agar tutahhir, nak bersih. Bersih harta sendiri. Nah, dan bersih pula akan diri kamu daripada sifat bakhil. Ha tu. Nak bakhil-bakhil ni waktu al-bakhilu gapo aduwullah dah. Al-bakhilu aduwullah, pasal bakhil ni seteru Allah Taala. Was-sakhiru nah, al-karimu dan orang yang mulia, orang yang boros itu qaribum minal jannah, qaribun Allah, dekat dengan Allah dan dekat dengan syurga. Al-bakhilu aduwullah lah. Patu qaribum minan nar. Ha, bukan mudah juga tu. Nah, tu Noah yang kata manusia yang lahir daripada ibadat yang baik itu melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Khudh min amwalin, ambil harta-harta. Kita boleh harta. Harta dalam harta itu yang kita punya itu sesungguhnya ada hak-hak orang fakir miskin. Kalaulah kamu tidak mulakan zakat hak fakir miskin, sesungguhnya harta akan bercampur di antara yang baik dengan yang tak baik. Kita tengok pada orang negara yang ada agama, maka dia keluarkan berjuta-juta. Tapi sebaliknya ada orang negara tapi tidak peduli dengan harta capungan zakat tak zakat, maka dia tambung tu dah boleh itu dengan pencapung dengan benda yang haram. Sebab tu kalaulah kita ada amnat, kalau kita ada kuasa, orang yang tak ada keluar zakat boleh ambil. Kerana bukan hak dia dah. Dia ambil harta hak fakir miskin. Tapi dia tak tahu, kata, mari curi harta dia. Boleh jadi, di antara sebab-sebab harta yang dicuri, atau harta itu menjadi bala, kerana apa? Kerana tak keluar zakat. Allah pakar, kalau Allah pakar sendiri. Nah. Sebab tu lahir daripada ibadat yang sepenuh itu, jadi membersihkan harta dia, dan bersihkan diri dia dari sifat yang bakhil-bakhil. Itu maksud tahiruhum wa tuzakihim. Itu hikmah ibadat. Jadi, kita apabila ibadat kuat ni, maka ia tak lahir benda besing taqadu'u. Nah, baik dengan saudara, wala tabaghadu, dan jadi marah. Nah, marah kemarahmu jangan marah. Yang satu jangan marah, yang tua jangan marah juga. Yang belai marah sore ikut dia. Makanya tapi ya, bawa kata dia mau marah, kita marah hati. Kita tak sedar marah pada orang marah sebab Nabi ajar tabaghadu ni maknanya jangan marah-marahi. Pakai abang tinggal ke semuanya riswat marah-marah tu, jangan duk jadi marah-marah di antara sama lain. Kalau marah ni ya besar. Kadang-kadang marah ni kita tengok ada sejarah kata sebab marah lah. Bunuh orang itu, bunuh orang ni. Kita lalu dalam hidup kita. Apabila marah ni, walaupun dia tahu akan menor tu jahat, akan menor tu besar dosa, tapi marah ni ya jangan bunuh. Orang tu tipu harta dia dengan cara seni-seni. Nah, berjuta-juta. Lepas tu, nah, mula tak ada perasaan marah. Tapi bawa kata, nampak lah lahir doa ni, jadi marah. Bawa marah tu, apa dia? Tak ada orang menohan lain yang marah. Aku akan bunuh. Walaupun tak bunuh, upah orang lain bunuh. Ada sesungguh hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia, dia marah tu. Orang tipu harta dia, tipu rumah dia. Giroyak kata, ia berlaku lah dunia ni. Giroyak kata, nah, nak tolong, tapi ia pergi kaifat. Apa yang licin? Allahu Akbar. Pahal ni tahu-tahu tengah malam. Orang nak apa rumah. Mana-mana lagu mana? Kadang-kadang ada. Apabila pergi royak pada orang tertentu, dia kata, hey, dia nak lagu mana? Kacau mana hudah kampung, dia nak lagu mana?
Demo nak ambil nyawa ke? Demo nak mana ke? Ada setengah Allah Ta'ala kata, belah lah. Demo tipu pun. Dalam keadaan habis juta-juta rumah tak ada duduk. Tapi nyawa ke ini lebih daripada apa? Daripada 400 ribu sejuta lagi. Ya tak jang. Walaupun ada orang sanggup nak buat. Ini ayat kata dia marah. Tapi manusia biasanya orang kare, orang tak ada sifat kasih belah ni tak kira lah. Nah, buat boleh, aku pun buat boleh. Beranak saya dah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab ada ilmu tu. Ada ilmu tak. Walau nak marah tapi kita sekatkan marah. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan. Siapa bunuh saudara dalam keadaan sengaja. Tak ada salah yang dikira oleh syarak. Kalau salah tak siapa hak. Fajazau jahannam. Balasan yang aku jahannam. Itu ya. Tak takut itu ya. Kalau turut marah tu, maka padai dengan dia. Nah, na'udzubillah. Jadi, hendaklah kamu jadi sama saudara kamu tu persaudaraan. Oh, tinggi sungguh. Jadi, kita tengok dalam masyarakat ni, apabila semaya pun kuat, ibadat pun kuat. Tapi kalau tidak ada persaudaraan, dan tak ada ikram lah, tak ada ikram. Maka menjadi masyarakat punah kanah habis. Jadi punah ni sama saudara Islam bukan kata semaya rajin, puasa rajin, zakat rajin tak. Tapi kalau tidak ada ikram sesama Islam maka buatkan punah kanah dalam sesatu masyarakat. Nah, hal ni duk tinggi cara dia, ni duk rendah cara dia pakak. Hal ni paling belakang, hal ni paling belakang. Tak ada jadi panggil boleh buat apa-apa. Itu di antara Islam amat-amat jaga. Nah. Oleh itu ingat-ingatlah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya sifat-sifat yang mazmumah itu. Nah, ulama-ulama dok jaga, nah melalui Quran dan melalui hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka, nah, ia dibilang sifat mazmumah itu ingat-ingat bahawa perkara itu kalaulah kamu rasa tak puas hati, seolah kamu tidak puas hati di atas qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah Taala marah tu. Jadi mung ni lebih tahu daripada aku tahu lagi deh. Nah, aku menentu gini, kamu nak menentu lagu lain. Seolah tak gitulah. Qadar Allah Subhanahu telah menentukan bahawa sianu-sianu itu, nah rezeki dia tetap dah, dan apa sahaja yang Allah tu kurnia pada tetap dah, tapi kamu tu duk mari pandai-pandai lagi lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala murka kepada mereka. Apa kamu berani nak lawan qada yang Allah telah menentukan pada seorang, sedang kamu orang yang tidak ada ilmu. Nah, Allah Taala fa'alun lima yurnu ilmu dia. Allah Taala buat satu perkara yang dikehendaki nurut ilmu dia. Ilmu dia tak silap. Dalam bahasa tauhid dia kata ilmu Allah Taala ta'alluq dengan inkisyaf. Nampak jelah. Nah, dan iradat dia taksis, dia kalah lagi. Kata hak ni lagu ni menurut ilmu-ilmu yang ditutup oleh Allah Taala pada azali. Kita mari nak pandai-pandai sebab tu Allah Taala marah. Sedangkan kita manusia yang Allah nah, besar kayak nyamuk betul tak siapa. Dan hamba nak anggap tu gapo dia? Hamba nak anggap keduniaan kamu. Kalau kamu anggap kata bahawa itu adalah rendah yang rendah, tentu kamu tak jadi sebegitu. Ia ada hubung benda dunia lah kak. Ini dekat-dekat pilih hari-hari ni. Tuduh muka pula. Nah, satu tika pula. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Begitulah dalam mana-mana pun. Ayat kata, kalau tidak ada sifat mukmin yang sebenar maka jadi haru-haru. Allah Ta'ala menentu dah kata begini-begini. Kamu tidak boleh nak pandai-pandai yang Allah Ta'ala menentukan. Kalau kamu tidak pandai berarti, kamu terlawai akan apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pahamu tidak pandai itu kerana nak keduniaan kamu. Dan ingatlah wahai manusia. Wahai manusia, sesungguhnya dari satu hadis Nabi kata, "Lau kanati dunya," sekiranya dunia ini nah, adanya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. "Lau kanati dunya indallahi." Nah, sekiranya ada dunia di sisi Allah Subhanahu ada nilai, ada harga, ada panggil perkara yang boleh dikirakan manfaat sungguh. "Lama saqallah," nah, "walau qadra syurba ba'udh." Atau kepada janah ba'udah. Nasya Allah Ta'ala ta'wi kepada orang kafir walau seteguk air. Walau seteguk air ta'wi. Atau sekadar sayap nyamuk dia ta'wi. Nampak lagu mana? Nah, kita duk. Benar lagu tu duk takas tu. Jadi kita kena lawai. Kita kena lawai. Seolah manusia kita tengok kata. Di atas dunia ini yang nak perkara itu. Lepas tu. Ingat-ingat hari satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam royak pesan kepada kita belaka kata ana sekiranya dunia hom kacik-kacik hang siapa pecah kepala hang siapa jadi berlain belakang hang siapa dok hasad reki kemari tu mun nak namun nak tentu ya lepas tu mutahawati kata sesungguhnya keduniaan yang Allah Taala royak kata nilai tak nilai harga tak ada harga
Ya kata kalaulah menotu ada harga sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala, lama saqallah, masyaallah taala tidak bui pun akan minum wala seteguk air pada kafir. Pastu kita tengok atau kafir itu kadang-kadang kaya lebih ada kita lagi. Pastu berarti Allah taala mulia dia. Dak Allah taala tak ada mulia. Nah, sebab tu dalam ucapan kita nah bismillahirrahmanirrahim tu. Atau kita kata ar-rahmanirrahim tu. Enggak apa dia Allah taala nah ada dengan rezekinya Rahman. Ambil Rahman. Nah bawah dia tak kira taat tak taat, maksiat tak maksiat, deraka tak deraka, kafir tak kafir, Rahman. Tapi Ar-Rahim, apabila dia winikmat dengan Ar-Rahim ni, maka nah dibalaskan orang yang beriman saja di akhirat dengan masuk syurga. Seolah tu rezeki-rezeki yang Allah terkurnia pada dia tu di atas dunia wala sikit pun memberkati harta itu, boleh membeli syurga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu Tuhan royak kata nah sesungguhnya rahmat tu inna rahmatullah qaribum minal mukminin minal muhsinin. Rahmat Allah taala kepada orang muhsin saja. Mana orang yang beriman dan taat kepadanya. Nah, sebab tu kita selalu telio lah. Tapi wasa dia telio. Nah, banyak tak apa sesungguhnya dunia itu tidak dikeji, tidak dipuji. Nah, ulama dia sesungguhnya dunia-dunia itu tak ada keji, dan dunia itu tak ada dipuji. Dengan melalui dunia tu kita boleh akhirat. Tapi ia manusia apabila boleh dunia tu goliknya jadi besen tu, jadi tomak gitu. Jadi tomak. Hangat apa tak suk-suk. Nah, tak ada nak wipiah dak. Al-haq mutakasur, jadi lalai lupa, jadi nak banyak semata. Nak banyak tu bukan banyak untuk akhirat, banyak untuk dunia, tak penuh akan hawa nafsu dia ke dunia kecuali ngapa dia tanah merah naik atas kepala dia. Nak ngomong tanah merah naik atas kepala mana apabila dikuburkan, hatta zurtumul maqbar, maksud di kubur tu balas begeti. Sebab tu di suruh sebut kita tu banyak-banyak. Wahai manusia-manusia yang duk suka bahawa dia tu lebih kena dalam tanggung akan pada kerana dia dekat pada saudara dia, ingat kepada ayat Allah Taala, ayat kata in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Di antara orang-orang yang disifat dekat ni Allah Taala ayat lagu mana nah in tamsaskum hasanatun, apabila kamu mendapati kebaikan, lam tasapa mengenai menyentuhi, boleh apabila kamu boleh benda molek boleh kamu sendiri ke keluarga kamu ke anak kamu ke akan benda baik, tasu'uhum, nah nasya mereka merasa kurang senang. Itu sifat orang yang biasa deki. Apabila dia tengok pada saudara dia tak kena itu akan boleh rezeki, akan boleh kebajikan, akan boleh kebaikan, boleh nikmat, tasu'uhum, rasa hati nak murih jahat, rasa hati tak senang lah, mudah-mudah tasu'uhum, maka menjadi merasa dalam diri mereka itu wata tak senang. Okey, patut-patut, masya Allah, alhamdulillah, kata gitu. Paling belakang, kau marah pulak dah. Kau jadi, biasanya muka kau teruk pulak dah. Itu orang panggil sikap-sikap orang yang deki. Dia tak say dengan kebaikan orang, dia dengan kejahatan. Sebaliknya, wa in tusibuhum sayyiatun yafrahu biha. Dan jika mengenakan kamu akan benda jahat. Apabila kamu kena benda jahat. Kena bala ke. Nah, padai dengan dia. Nah, balik ke bakar ke susah ke atau kena uji Allah Subhanahu wa taala teguk ke, maka apakah perasaan mereka itu di atas nikmat yang Allah kurnia atau bala yang Allah kurnia pada saudara dia itu, ya frahu biha, masya-Allah senangnya dia. Bahkan tambah pula naudzubillah, ini di antara sifat-sifat yang Allah telah sebut orang-orang yang biasanya ada sifat deki. Satunya ia tak puas hati dengan apa yang Allah terkurniakan kepada saudara dia, dan yang kedua tu nampak sifat-sifat deki yang mana dia tu wasa tak puas hati dengan kurnia Allah Ta'ala kepada saudara dia, bahkan dia tu sebalik pula nak uya di tengah hak benda jahat, benda hak tak molek, benda bala tu dia sekenuk lah dalam hidup dia, naudzubillah min zalik. Lalu tu Allah Subhanahu wa taala royak. Kalau nak tengok kata hak terakhir ni dah. Nak tengok kata lagu mana? Lagu mana nah sifat-sifat orang yang baik selaku kita orang mukmin, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Allah Taala ada sifat. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah
wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, kita tengok atas sifat orang yang Allah Taala bila ahli syurga. Siapa yang Allah Taala bila ahli syurga? Nah, al muhajirun wal ansar lah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala menama mereka satu golongan muhajirin, yang kedua menama mereka golongan ansar. Orang ini Allah Taala kata as-sabiqunal awwalun. Nah, orang yang sabiquna awal-awal muhajirin wal ansar itu Allah Taala redha. Apabila Allah Taala redha kembali dia masuk syurga lah, tak ada. Lepas tu Allah Taala sifat lagu mana orang yang berimej ya tabawwa udar, orang yang bui pertolongan kepada orang yang hijrah kepada negeri dia. Orang mari duk tupai kampung dia, orang mari tinggal kampung halamnya, maka mari tupai dia. Lepas tu apabila tupai ke, kadang-kadang ia tak ada pasca, maka Rasulullah tu ia nak ui akan harta-harta tu ialah kepada orang yang tak ada harta, tak ada tepat ni lah. Nah, walladzina tabawwa ad-dar, orang-orang ansar itu ia ada rumah dah, wal iman, dan ia ikhlas iman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu nak ui harta kepada orang yang berhijrah lebih banyak pada orang yang duduk di tanah sendiri dah di Madinah. Wal iman min qabli yuhibbuna man hajar, sifat dia tu suka pada orang hijrah kan kepadanya. Orang bagi tupai dia wasa serenok, bagi kata wasa nak lari, wasa nak beci, wasa tak pergi masuk kampung dia, tak masuk rumah dia dak. Dia wasa heret mu tak ada isteri ha mari mu pilih isteri mana mu nak. Mu tak ada kebun mari tengok mu nak kebun mana, masya-Allah. Nah, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudum hajan mimma, dia tak ada berhajat dari diri mereka itu hak lain saudara dia ada berhajat. Jadi kita tengok kata orang muhajirin pergi pada Madinah. Lepas tu orang muhajirin tak ada apa sekarang. Tinggal kampung halaman, tinggal harta, tinggal kadang-kadang anak tak tinggal. Bawa diri mereka. Giduk tupai-tupai kadang-kadang nak pakar pun tak ada. Wadi sejuk kena korek. Akan lubai-lubai duduk dalam sana tak ada sejuk. Kadang tak ada. Tapi orang yang ansar ni, apabila Rasulullah nak bagi harta, maka dia kata, wilah pada mereka itu. Walajina fi sudum hajatan mimma utu. Wih Rasulullah banyak pada mereka. Belahlah kami ini tidak perlu lagi. Nah, kalau mereka lebih susah daripada kami. Mimma utu. Lepas tu, wilah mereka itu. Ha tu, mana tak ada wasa air. Dia mau banyak, Rasulullah banyak. Berlaku juga. Di dalam masa Nabi ni, orang kata buku harta yang berlaku. Satu ketika Nabi SAW pergi Taif atau pergi Hunain. Maka tiba-tiba dapat harta ghanimah yang banyak. Nah, pula harta yang banyak tu, maka dia bagi habis sebab kerok tu 100 ekor tu. Dan bagi seorang sahabat 100 ekor tu. Sebab kau ni baru masuk Islam. Sekobak dia bagi banyak-banyak-banyak. Tiba-tiba datang seorang lelaki main royak kata, "Eh, Rasulullah ni waktu ta'al dia." Ibnu Mas'ud dengar. Ni royak pada Rasulullah. Taghayyara wajhu Rasulullah tu jadi, muka tu jadi, panggil berubah. Tak ada arah sungguh. Dia kata kepada Rasulullah lagu tu, kalau pesing itu kufur kafir. Okey, tak kata lagu tu. Rasulullah kata, kalau aku tak berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Bukan kuat kerana hawa nafsu aku kuat kerana ibtira amardatillah. Kerana Allah Ta'ala suruh mengajar pada orang yang mengatakan Islam supaya apa? Supaya boleh melumurkan hati royak kepada orang ni, lain orang kabilah dia banyak anak boleh masuk Islam. Jadi Rasulullah terbanyak abang kepentingan dia untuk nak jinak-jinak hati supaya mereka itu masuk pada agama Allah. Mari dia sore, kata Rasulullah. Nah, tak adil. Dalam bagi orang yang banyak dia sikit. Itu buku harta, buku harta. Nah, tapi ada sebaliknya. Keadilannya demo tak nampak. Lalu yang mengayak, yang mengayak, mengayak Rasulullah. Berubah Rasulullah muka. Dia kata lagu tu lah. Tak apalah. Walau aku nak marah setara mana. Nah, sungguh para-para Nabi itu sungguhnya Musa adu. Musa kena bala. Maka aku sepatu Nabi Musa kena bala lebih pada aku lagi. Biasa lagu ni. Nah, Rasulullah kata kalau aku tak berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Tu nak ayat kata ada nyokap perkara yang pesing, harta ini deki mendeki, maka berahi royak. Nah, sesungguhnya menasalah. Ada orang kata menasa demo tu. Menasa demo tu, maka pakak menasa berlaku. Nabi Nabi kata sungguh menasalah dia. Ada orang bagi kecek, hacu mampuh demo tu. Nah, mung tu lah. Maka Nabi kata ahlakahum fa mung lah menasa. Jadi mung nak ayat kata manusia dari menasa tu ada orang kecek lagu ni. Manusia tu menasa. Hati rakyat kata, dia bayang dia menasa, aku sorang tak menasa. Manusia tak molek, aku sorang molek. Tak. Nah, sesungguhnya rakyat tu nak tak teran. Mungkin kata, rakyat orang lain menasa, kita tak menasa. Tak. Kalau kita tak beraman dengan apa yang kita tahu apa tu, menasa sebab tu. Tapi kadang-kadang manusia rakyat dah lihat tu bangga. Dia lepas, orang lain tak lepas.
orang lain kena, tak kena, ya, ya kena. Sedangkan masing-masing dalam hidup itu, ya kena, ada kena, tak kena, kena duk panggil nasihat-menasihati satu sama lain. Kalau kata demo itu tak kena, maka Rasulullah kata, tak kena belakang sebab munduk pasal kata kamu lepas pada bala. Sedangkan kamu itu duduk dalam bala itu juga. Na'udzubillahimidhali. Walaikmanapun itulah, panggil benda-benda yang sepatutnya kita kena menjauh sifat-sifat al-mazmumah yang berlaku daripada orang yang dekat-dekat, yang bersekali dengan kita, dan seteru Allah Ta'ala yang jauh dengan kita. Nah, mudah kita nak jaga, tapi orang dekat-dekat ni tak dapat kita nak jaga. Nah, kerana dia dekat dengan kita. Sebab tu, tapi akhirnya jadi musnah, jadi bala, jadi tak pakah habis. Kalau tu yang akibat, teruk benar akibat ni. Maknanya hujung jatuh. Jadi tak ada rugi sikit habuk. Orang kena deki, orang deki tu rugi semata-mata. Walaupun dia nampak kata dia tu, nak rasa kena. Sebab dia akhirnya tak ada boleh pun sekarang. Tak ada berubah pun ni. Nah, bahkan kebajikan yang dia buat selama akan dihancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lebih kurang apa yang baik. Nah, yang kita boleh panggil ambil pada hari ini. Nah, daripada qira'ah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga dapat manfaat kepada diri kita. Aku qulu qawli hadza wa sallallahu alazim li wa lakum wa uqawwidu amri ila Allah innallaha basmul ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senjata ilmu berbekal jiwa wajah, menabur bibit iman kepada anak nusa. Lahirlah Ar-Rahmaniyah, sekolah kami tercinta. Zaman berlalu, musim berubah, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Kini hijau putih berkibar megah, melakar nama kebersada dunia. Tingginya tinggi lagi cinta-cinta kami. Luasnya samudera, luas lagi wawasan kita.